Oke, Bang, membutuhkan waktu 4 bulan ya, seperti Abang katakan tadi, Bang. Itu kalau kita berbicara tentang kos ataupun biaya, sampai berapa sih, Bang, kalau kapal sebesar ini habis menghabiskan dana, Bang? Kalau lengkapnya saya kan cuma ambil untuk upah, gitu, kan? Oh, gitu ya. Upah. Jadi kalau yang setahu Abang, kalau untuk ke body sampai siap tuh biasanya sampai berapa, Bang, habis dana kapal-kapal? Kita lihat ukuran bot, Bang. Kita kalau saya lebar botnya berapa dikaliin harga sekian gitu. Misalnya gini, lebar botnya 5 meter, otomatis panjang botnya kan 21. Iya. Kalau kurang dari 21 kan besar kali bot. Besar kali bot, ya. Kayak kotak korek api jadi. Oke. Okay. Jadi kalau 5 meter saya ambil per meternya 25 juta misalnya. Ada 5 kali 25. Oh, seperti itu ya. Nah, berawal dari pengalaman Abang sendiri, sehingga Abang tuh membuat bot seperti ini, awal kisahnya Abang membuat bot bagaimana sih, Bang? Enggak, kerja di kampung. Oh, di kampung ya? Oke, memang dari dulu memang sudah hobinya untuk hobi, bot sih, Bang, ya? Iya. Berarti selain buat bot kapal, bisa juga buat rumah ya, Bang, ya? Rumah kayu, gitu. Oh, rumah kayu. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Mungkin, Bang, untuk di Aceh sendiri, Abang di sini udah memang langganan di Aceh, Bang, ya? Iya. Spesialis kalau memang ada yang butuhkan buat bot, mungkin tetap Abang yang dibutuhkan, Bang, ya? Enggak, bukan saya sendiri, kan? Oh, banyak lagi. Iya. Cuman yang udah kenal biasanya yang manggil. Oh, seperti itu, ya? Iya, pemirsa. Jadi dengan pengalaman gue yang kamu tonton kayak gepegak bot, pemirsa, jadi gue adalah termasuk spesialis untuk gepegak bot yang lagi yang rupa. Dan alat-alat yang dibutuhkan lagi yang diisi samping long, nyo, nah, peribu-peribu alat, cheat, yang mungkin nyo keperluan dari itu, Bang, ya? Yeah. Oke, okay. Nah, dari untuk kayu sendiri, Bang, ini kayu sendiri memang dibutuhkan di sini tuh sampai sangi kemari, sehingga tuh pemilik bot sendiri itu membeli dari orang lain juga ya, Bang, ya? Iya. Yeah. Kayunya dipesan dulu, kan? Iya. Yeah. Pesan dikasih kering dulu, kasih kering dulu. Oh, ini langsung pakai. Oh, nggak langsung bisa pakai, harus dikeringkan dulu lagi, Bang, ya. Yeah. Oke. Okay. Ini kalau untuk rumah lebih bagus juga ya, Bang, ya. Bagus juga ya, Bang, ya. Iya. Oke. Okay. Kalau ini kita ukuran dari belakang, Bang. Ukuran dari belakang ini bisa memuat kalau untuk nelayan sampai puluhan orang juga ya, Bang, ya. Bisa puluhan orang juga ya, Bang, ya. Oke. Okay. Kita, Bang, bisa untuk melihat ke sana lagi, Bang. Oke. Okay. Semoga hati bersenang tuan jadi berkata. Oke, Bang, itu tadi pernah Abang katakan tadi untuk pemakaian lem, kita tuh semua memakai damar, Bang, ya. Nah, dia tidak bisa memakaikan lem-lem lain, Bang, selain damar, ya? Bisa. Bisa, Bang. Selain damar apa, Bang? Biasanya dipakai minyak fiber, tuh. Oh, minyak fiber untuk lapisan pinggirnya, Bang, ya? Iya. Itu ada dilapisin dengan pemakaian seng lagi, nggak? Untuk kekuatan kayu biar langsung mengenai air. Iya, memang. Kalau dulu dilapisin seng, iya. Ya, sekarang udah berubah, nggak mau lagi orang itu pakai seng, langsung di fiber, Bang. Oh, pakai fiber, Bang, ya. Jadi dilapisin pakai fiber lagi, fiber gitu, ya. Itu. Itu untuk pemakaian body cat fibernya itu memang tugas Abang juga? Enggak. Itu orang lain lagi? Ya. Itu memang udah spesialis yang lain lagi, ya? Tugas Abang cuma untuk membakar body, ya? Iya, pemirsa, ternyata lain-lain tugas dan lain-lain spesialis di menyogoknya cuma pegal body supaya untuk bantu body lagi, ya. Cuma yang lain sih untuk gimana pakai fiber, ya, gitu, ya, Bang, ya. Oke, okay. Ini, Bang, volume di bawah memang kira-kira luasnya sampai berapa nih, Bang, luas untuk pertengahan bawah kemari, Bang, tengah-tengah ke bawah.
volumen aku nggak bisa ukur saya. Ini memang untuk, ini di bawahnya khusus untuk mesin dan untuk penyimpanan ikan Bang ya? Ah. Oke. Okay. Ya pemirsa, untuk sementara lihat Jino di at yang kenyong kibangkan di dalam. Ya lagi kamu Jino, posisi kamu di bak tengah-tengah kapai, di pah di yukji. Sementara le depan lah emata yang harus tata-tata yang Mbak Abang tadi. Ya Bang, kita kesana lagi Bang ya. Ya pemirsa, jadi baca rolon labang. Nyo ukuran labang wandang untuk gepeh bintih. Buat nyo mu diperlukan labang ini berapa ini Bang? 5 inci. 5 in. 5 in pemirsa, jadi gepakai kekuatan bintih dengan alat-alat dan keperluan yang memang tidak bisa dibuat-buat Bang ya. Memang harus betul-betul spesial dia Bang ya. Oke. Nah, ini Bang untuk perkiraan Abang sendiri Bang. Sudah rampung sekitar 80%. Kira-kira Bang, kapan nih butuh waktu lagi siap 100% nih Bang? Sebulan lagi Bang. Sebulan lagi ya Bang ya? Sebulan lagi insya Allah sudah meluncur ke laut Bang ya? Memang kuncinya bahan aja Bang. Itu, oh ini kekurangannya dari bahan Bang ya? Ah, bahannya aja, ada materialnya cukup, insya Allah cepat kerja. Jadi materialnya kalau menurut Abang sendiri ini agak susah ya Bang? Untuk, ya. Itu apa? Kenapa alasannya Bang? Kenapa susah untuk materialnya? Kurang tahu juga. Karena penyerahan kayu mungkin agak payah Bang ya? Memang kayunya harus khusus gitu. Oh. Gak bisa kayu sembarangan kan? Karena untuk buat bot ini memang harus khusus kayu. Iya, kayak gini contohnya untuk gading-gadingnya harus memang batang mane gitu. Batang mane. Ah, nggak bisa kayu lain dia. Oh. Gitu. Ya pemirsa, ternyata lagi gebegah lebelionyo untuk dapat bot yang lagi yang rupa harus memang dibutuhkan kaya-kaya yang khusus. Kan kaya-kaya yang galak-galak dari pegot kemenan ya, jadi agak susah bacut masalah material memang yang pertama kaya le agak susah, apalagi Jino untuk kaya-kaya yang khusus lagi payah pada minta ya. Oke pemirsa, jadi berbagai macam pengalaman kali lu tuan pegah-pegah haba dengan siapa sih namanya Bang, lupa Bang Ai, beliau kebetulan dari Langkat Sumatera Utara, profesi beliau tentu aja spesialis untuk pembuatan kapal. Jadi padi-padi buah kapal kali pembuat itu Teji, dan mudah-mudahan menteng kreativitas yang beliau kerjakannya untuk Teji nanti akan bisa diikuti lalu lain Bang ya. Ya, oke, okay. Bang Ai, kita akan jalan-jalan lagi ke tempat lain Bang ya. Oke, okay, tetap di Marwan Show, sebaik karu-karu. Ya pemirsa Marwan Show, jadi menyebuno kali luek dari likut ba udalam bot udalam tubuh bot ya. Nah, jino luar ba ujung kapai nyampe tadi lagi kala gete tanik ya. Oke, jadi nyamban luah kapai yang terjadi dari hasil karya Bang Ai. Jadi pemirsa di dalam tengahnya lagi luntuan pegabuno, potensi-potensi yang ada di sini salah satu aja adalah pembuatan bot sangat terkenal di sini pemirsa. Jadi mendang nanti tempat-tempat lain yang akan kamu kunjungi, tetap ikuti kamu di Marwan Show, sebaik gara-gara. Memang drone nanin ataupun keinginan untuk niat pegat
laganya rupa nyan memang dibutuhkan kan memandati peng cuma 50 juta. Jadi dalam ke lebih lengkap lonti akan duluan dan yang kiban ke potensi leweknya di laut dan menyita pun lagi padung kabeh biaya langsung Pak Rogli yang pobut ya benar. Ya. Assalamualaikum Madun. Assalamualaikum. Ya, ngontol nomor apa yo? Bang Misbar. Bang Misbar. Bang Misbar sebagai pemilik dari kapalnya Madun. Ya. Jadi bang keinginan buka Ubeno Raya untuk apa bang kira-kira? Ah untuk ujar laut lah, untuk menunggu drongkut. Untuk drongkut Madun. Otomatis menyubino kapai raya abang yo paling-paling muatan jita ba anggota yang urus kerja beri doa menyubino kapai. Ya, paling ubud wap doro wap lemong ro paling le le lemong. Ya menyubino kapai bang kan kau cuma untuk tak drop gua gobur bang kapasnya gua raya. Okey. Nyo ukuran balaut sampai paling-paling minggu mau menyubino kapai bang. Menyubino ukuran paling trip mau mendauro. Ya pemirsa ternyata menyubino kapai muat dari urun kerja ataupun nelayan 15 roh bang dan yang membina kapal biasa untuk menjalan ke ulat-ulat bang digagakan uap apa ni? Hasil je kan, digagak lama je, lama di laut 15 roh di laut bang ok, 15 roh di laut ya, jadi, nyok lagi rumah je bang ya, lagi rumah bang. Jadi bang, menyertai dari yang membina kapal bang hanya cuma untuk sekiranya bocoran muka kira-kira SFM boleh dah nya lengkap mandung kurang 1 miliar habis 1M. Ya, pemirsa 1M. Ya, jadi kon modal lagi lumpuh kamu no modal 10 juta. Melengkap dengan mesin-mesin depu bang. Pokoknya kita siap untuk terjun bang. Jadi kita 1M bang ya. Kira-kira abang mi dengan perkembangan hasil nelayan lewetnya bang. Wah, kira-kira apa? Nyo rezeki nyo lewetnya kurang nyo pah nyo rezeki kurang titun kewo. Alhamdulillah titun kewo bang. Ini kalau enggak dengan ngam pawang, Bang. Kira-kira nak buku pawang tak, Bang? Boleh. Ayo dah jalan dah lamar juga pawang. Iya. Mudah-mudahan Adun dengan tempat mencari nafkah lagi insyaallah dah lagi mudah-mudahan beri rezeki, Bang. Yeah. Beri rezeki dijaji. Cuman untuk ukuran gua lagi nyo kapal lagi mah cuman banyak mudah lain. Di kampung Lampung aja kan. Bino mah ukuran raya. Ya mudah-mudahan Adun mudah rezeki bu susah sampai, Bang. Ya okey. Terima kasih pemirsa tetap di Marwas. Lesapa pemirsa, lenyap-lenyu melagu. Tolong nin pekaru, kata mandung sedara. Semoga hati bersenang, lakuan jahi bergata. Iya pemirsa. Jadi lu teringat zaman pepatah uruduhakeun tajak ulawaknyo rezeki lagi rezeki rimu ke baga. Nyan arti ji rezeki de ulawaknyo tigana tigata. Tapi walaupun lagi yang pemirsa semangat para nelayan apalagi nelayan-nelayan Acehnyo hana patah. Meskipun gejak uranyo hana gejak singuh pihana gejak lusa pian tapi goyan tetap semangat. Ya pakan kebalangian karena kagak dipuci rezeki jauh ulawaknyo terkadang-kadang hana acit. Menaci umpama lagi negeri di Likolong, kapal yang kalahnya lagi yang pernah dijelaskan oleh pemiliknya kerana menelan biaya sejumlah karab 1M. 1M-nya pemirsa kalau lengkap, teman jenosnya golom nalon mesin, golom nalon malala pukaji dan golom nalon bisa operasi. Tapi meskipun laginya persiapan akan terus dilakukan apalagi dengan tenaga yang kalis undang-undang secara profesional. Gebuk kapal sedemikian rayunya Dede Haji. Ya pemirsa, mudah-mudahan dan berharap. Nah, infonya habis ini kapal ini mau dibawa ke mana? Di mana bersandar pelabuh? Okay. Ya pemirsa, lagi ada di Pucit, pusat perkapalan khusus nelayan yang ada Acehnya akan dipusatkan nanti di Lampulo. Karena Ubena kapal yang masih nanti pusatnya tetap di Lampulo karena inilah tempat pangkalan-pangkalan kapal ubud ataupun kapal rayu. Jadi pemirsa, persiapan yang akan dilakukan oleh pemilik kapalnya lagi berat meskipun memang terhalang oleh material namun urungnya tetap semangat untuk diselesaikannya insyaallah akan diselesaikan selama padi-padi uroka dan sejumlah 80% insyaallah padi-padi persen itu kapalnya akan segera berlabuh lautan Atlantik ya oke okay. Di kapal kapalnya pemirsa lagi ada di Pusit golong-golong kepasang mesin golong-golong yang lain dan golong-golong masalah pukat-pukat dan kapal lain gilam
lagi bagian cat ke mecat supaya supaya mengagat warna aja, supaya mengagat bentuk di sebuah indah. Jadi lem tak mentang kekurangan golongan. Namun urunya tetap terus berkembangkan apa yang harus dibangun, ku yang sesiapkan harus tetap disiapkan terus dari pemirsa. Jadi dari dalam tengah kampung Rio di Aceh Besar pemirsa, kegiatan kami urunya tema ji untuk tacok sebab pembuatan kapal nelayan. Eno kemandang oleh pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Rona. Lur tuan yang bertugas Sonia Marwan, kameramen Yudi Stira dan Rashid Eka. Terima kasih atas kebersamaan Rona. Terima kasih lur tuan bawa tiada kesempatan lebih gad lan lebih jolong. Tetapi Marwan so sebaik karu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.